hijau. 2. 1000 manfaat. Siapa yang tidak kenal dengan buah kelapa? Buah yang memiliki nama latin Coccus nucifera ini merupakan tanaman yang banyak tumbuh di daerah pesisir pantai. Tetapi saat ini sudah sangat mudah ditemukan di mana saja. Walaupun memiliki nilai ekonomis yang tinggi, buah kelapa hijau masih menjadi primadona bagi penikmat buah. Apalagi ketika musim puasa tiba, buah kelapa hijau semakin diburu untuk dinikmati saat berbuka puasa. Selain itu, banyak manfaat yang terkandung dalam buah ini. Di antaranya, air kelapa hijau dapat digunakan sebagai obat menurun berat badan. Sudah sejak dahulu, masyarakat mempercayai buah ini mampu untuk membuang racun dalam tubuh. Air kelapa hijau mengandung asam laurat. Zat ini mampu melawan penyakit untuk ibu hamil dan janin. Selain itu, asam laurat tersebut dapat menjaga imunitas tubuh dari penyakit cacingan. Meminum air kelapa hijau secara rutin dapat menjaga kesehatan ginjal. Campuran air kelapa hijau dan madu dapat digunakan sebagai obat demam alami. Akan tetapi, dalam mengkonsumsi air kelapa hijau, janganlah terlalu banyak, karena terlalu banyak mengkonsumsi buah ini dapat mengakibatkan diare. Dan jangan pula mengkonsumsi buah ini dicampur dengan susu atau obat, karena akan menetralisir nutrisi pada susu dan obat. Sedangkan untuk perawatan kelapa hijau ini cukup sederhana. Pilih bibit yang benar-benar tua, semai hingga 7-9 bulan, kemudian baru ditanam di tanah. Akan tetapi, untuk berbuahnya memerlukan waktu sekitar 8-9 tahun dari awal penanaman di tanah. Demikian ulasan mengenai buah kelapa hijau, buah 1000 manfaat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.